friends, welcome back to Lin's Kitchen. Kawan-kawan, hari ni Lina nak masak kurma ayam. Okey, sekurma ayam ni memang sedap. Okey, jom kita tengok apa dia bahan-bahan ya. Okey, bagi yang bahan-bahan untuk kisar, kita perlukan kelapa parut. Kelapa parut ni Lina dah toskan macam jadi kerisik lah, tapi jangan tos sampai dia jadi hitam ah. Macam ni light color cukup. And then kita perlukan buah gajus, bawang merah dengan cili hijau. Okey, yang ni kita kena kisar sekali ya. Untuk tumis kita perlukan bay leaf, cinnamon, cardamom, star anise and then yang ni bunga pala. Lagi kita perlukan tomato, bawang merah, potato. Okey, yang ni serbuk ya. Yang untuk kurma kita ada pelbagai jenis serbuk yang kita kena mix ha. Kita perlukan serbuk ketumbar, jintan manis, jintan putih, serbuk kaskas, serbuk kunyit, serbuk kari ayam, yang ni serbuk lada putih. Okey, yang apa exact amount tu nanti kawan-kawan tengok dekat dalam description box ya. Yang ni Lina perap seekor setengah ekor ayam, dipotong dan marinate dengan ginger garlic paste dan sedikit garam. Okey, biar dia perap sekejap ya. Okey, jom kita kisar bahan-bahan ini dulu. Masa kisar tu jangan letakkan terlalu banyak air ya. Air tu kena masuk sikit-sikit biar dia kisar sepenuhnya. Okey kawan-kawan, ni dia minyak dah panas. Kita masukkan yang kayu manis, bunga lawang, daun pandan semua dulu. Nah, kita masukkan bawang merah. Tumis ya, kena tumis sampai nak bau. Okey kawan-kawan, kita masukkan tomatoes and potatoes ya. Ginger garlic paste tu kita, Lina dah masuk dalam ayam ah. Kita kena gaulkan potato dengan tomato ni dalam minyak tau. Okey kawan-kawan, kita masukkan ayam ya. Gaul ayam. Okey, sekarang kita masukkan bahan yang kita kisar ya. Okey, tengok sini. Lina kisar dia pekat macam ni ah. Tengok. Jangan kisar terlalu cair. And then make sure apa? Coconut tu kan. Dia kisar halus. Okey, lepas masukkan bahan yang kita kisar tu, kita
cuci mangkuk tu, kita masuk air sekali ya. Air tu hingga apa? Ayam. Gaul semua. Kurma ni dia bukan macam kari ayam ya, dia akan jadi pekat sikit tau. Okey, kita tunggu sampai dia didik. Ya, ayam tu masak, and then tadi yang serbuk-serbuk tu apa? Kita kena mix dengan air ya. Garam tu masuk secukup rasa ya, jangan terlalu banyak. Kita gaul semua. Tunggu sampai dia mendidih. Okey kawan-kawan, tengok dia, kita punya ayam dan potato dah masak penuh. So sekarang kita masukkan yang serbuk yang kita mix ya. Yang ni tengok Lina dah mix dengan air ya. Kita masukkan paste tu. Tengok, nampak tak color dia? Color kurma. Masukkan santan sekali ya. Okey kawan-kawan, kita masukkan jus limau ya. Finally. Then kita masukkan chopped coriander and ringannya. Once dia dah start mendidih, boleh tutup api ya. Taste tengok. Okey kawan-kawan, siapa-siapa suka resepi ni, jangan lupa untuk share sama kawan-kawan kamu semua. Don't forget to subscribe to my channel, okey? Okay friends, don't forget to subscribe to my channel. Stay tuned every day 8 PM for new recipes. Jumpa lagi besok. Selamat mencuba. Bye-bye.